Salam sehat. Halo sobat sehat RSCM. Perkenalkan, saya Dr. Amanda Subadi, spesialis anak konsultan dari Divisi Neurologi Kelompok Staf Medis Anak RSCM FKUI. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar cerebral palsy atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai palsy cerebral agar kita mengenal lebih dekat palsy cerebral. Palsy cerebral atau cerebral palsy adalah gangguan ketegangan otot, gerak, dan koordinasi gerak yang disebabkan oleh gangguan perkembangan otak atau kerusakan otak pada usia dini. Hal apapun yang dapat menyebabkan gangguan perkembangan atau kerusakan otak pada usia dini itu dapat menyebabkan palsy cerebral. Ini termasuk gangguan yang terjadinya dalam kandungan, jadi pada masa kehamilan maupun setelah anak tersebut lahir. Gangguan yang terjadi selama kehamilan dapat berupa kelainan genetik, kelainan bawaan, infeksi pada masa kehamilan, atau penyakit apapun pada ibu selama hamil. Sesudah anak tersebut lahir, palsy cerebral dapat terjadi akibat misalnya perdarahan otak akibat tidak disuntik vitamin K atau akibat infeksi susunan saraf pusat atau akibat cedera kepala atau penyebab apapun lainnya termasuk misalnya kekurangan oksigen saat lahir yang dapat menyebabkan kerusakan otak. Berdasarkan tanda dan gejalanya, palsy cerebral dibagi menjadi beberapa tipe. Yang pertama adalah tipe spastis. Pada palsy cerebral tipe spastis ini, gejala yang dominan adalah kekakuan otot. Kemudian yang kedua adalah tipe hipotonia. Sebaliknya dengan tipe spastis, pada tipe hipotonia ini justru ototnya semuanya lemas. Tipe ketiga adalah tipe diskinetik. Pada tipe diskinetik ini terdapat gangguan koordinasi gerak dan juga terdapat gerakan-gerakan yang tidak terkontrol. Seringkali pada satu anak dapat dijumpai campuran satu atau lebih dari tipe-tipe tersebut. Sayangnya sampai saat ini belum ada satu pengobatan pun yang dapat menyembuhkan palsy cerebral. Jadi, kerusakan otak yang menyebabkan palsy cerebral itu sifatnya menetap tapi tidak progresif. Artinya, menetap tetapi juga tidak memburuk dan tidak membaik kerusakan otaknya. Namun, hal yang dapat kita lakukan untuk anak dengan palsy cerebral tujuannya terutama adalah untuk satu, mengoptimalkan kemampuan gerak yang masih ada, dan dua adalah untuk mencegah komplikasi. Komplikasi-komplikasi itu bisa berupa misalnya gangguan posisi dan letak sendi dan tulang yang bisa menyebabkan dislokasi, kadang-kadang juga bisa menyebabkan patah tulang ya, atau misalnya komplikasi akibat anak yang berbaring lama atau hanya duduk diam tanpa banyak bergerak seperti banyak anak palsy cerebral. Nah, komplikasi-komplikasi itu bisa berupa pneumonia atau infeksi saluran kemih. Nah, melalui terapi yang seperti apa bisa kita cegah komplikasi-komplikasi tersebut? Yang pertama, bisa kita berikan obat-obatan untuk mengurangi ketegangan otot atau untuk melemaskan otot bila diperlukan. Tidak semua anak dengan palsy cerebral memerlukan obat tersebut. Yang kedua adalah dengan terapi. Terapinya dapat berupa fisioterapi, dapat berupa terapi okupasi, dapat juga berupa terapi wicara. Seringkali juga anak dengan palsy cerebral juga memerlukan dukungan-dukungan lain. Misalnya apabila ada gangguan menelan, mungkin anak tersebut membutuhkan cara makan dengan menggunakan selang. Atau misalnya apabila terdapat kesulitan untuk batuk, kesulitan untuk mengeluarkan dahak, mungkin anak tersebut memerlukan hal yang dinamakan postural drainage. Jadi manuver-manuver yang dilakukan, perubahan-perubahan posisi yang dilakukan agar dahaknya lebih mudah dikeluarkan. Ada juga anak yang membutuhkan peralatan-peralatan khusus untuk menjaga tulang-tulang dan sendinya tetap pada posisi yang semestinya supaya tidak terjadi dislokasi ataupun patah tulang itu tadi ya, dan lain sebagainya sesuai kebutuhan masing-masing anak.
pencegahan cerebral palsy adalah juga upaya untuk mencegah hal-hal yang dapat menyebabkan gangguan perkembangan ataupun kerusakan otak di usia dini itu. Upaya-upaya yang bisa kita lakukan sebelum lahir adalah asuhan ibu hamil yang baik. Jadi ibu hamil kontrol teratur, apabila ada infeksi dalam kehamilan diobati, alangkah baiknya bila kehamilan dapat direncanakan supaya infeksi-infeksi tersebut dapat diobati sebelum ibu tersebut hamil. Kemudian selama persalinan adalah asuhan persalinan yang baik. Dan setelah bayi lahir, maka kita dapat memberikan vitamin K untuk mencegah perdarahan dalam otak pada bayi. Dan kita juga dapat mencegah infeksi susunan saraf pusat dengan imunisasi, terutama meningitis bakteri dan meningitis akibat TBC, tuberkulosis. Memang dengan semua upaya pencegahan kita, seringkali palsi cerebral tidak dapat dihindarkan. Kita sebagai dokter maupun sebagai orang tua maupun sebagai masyarakat umum seyogianya mengerti, memahami keadaan anak-anak ini sehingga kita bisa lebih mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan mereka.